Hotman Paris ajak bertemu petugas pom bensin yang menjadi kembarannya. Ramai di media sosial, Hotman Paris Hutapea disebut punya kembaran petugas pom bensin. Sosok kembaran Hotman Paris tersebut viral di media sosial. Hingga seorang kerabat Hotman rupanya memberitahu soal kembarannya ini dari akun gosip yang dibagikan via WhatsApp. Melihat unggahan tersebut, Hotman Paris pun membenarkan kemiripan antara dirinya dengan petugas pom bensin itu. Bahkan, ia mengaku ingin segera bertemu. Video kemiripan Hotman Paris dengan petugas pom bensin ini awalnya diunggah oleh akun TikTok Just Rock Vela. Kemudian, melalui akun Instagramnya, Hotman Paris pun memberikan tanggapan kocak soal kembarannya ini. Ia menyebut bakalau dirinya terpisah dengan sang kembaran saat perang melawan Jepang. Pada postingan berikutnya, Hotman juga membagikan video TikTok yang viral dan Hotman Paris pun kembali mengajak sang kembaran untuk segera bertemu. Kemiripan petugas pom bensin dengan Hotman Paris pun dibenarkan oleh warganet. Mereka berharap kembaran yang dipisahkan saat penjajahan Jepang itu bisa segera ditemukan. Jangan lupa subscribe ya!